Ya, selamat siang sobat kuliner Indonesia ya. Saya berada di daerah Krendang nih, Jalan Krendang Raya. Di sana keluar tuh ke arah pertigaannya, kalau belok kiri ke arah Jembatan 5, kalau ke kanan tuh ke arah Roxy ya. Oh, itu pertigaan situ. Itu masuk ke sini nih. Kira-kira ada 10 meteran deh, nggak jauh dari jalan raya itu ya. Nah, di sini ada martabak Mr. Huang. Nah, dan sampingnya juga jualan nasi kuning. Oh. Ini jajanan semua nih, kulineran kayaknya sih rata-rata Kalimantan ya, Singkawang banyak banget dari depan sampai belakang tuh sana. Ramai sekali. Nah, jadi martabaknya macam-macam nih. Ada martabak kacang, srikaya, keju coklat, kacang coklat nih. Tersedia di online ternyata ya, GoFood, GrabFood, CPFood ada. Ada engkonya di sini nih kok. Sama siang kok ya. Ini buka memang sesuai kok ya, jam 6:30 udah buka. Gimana? 6:30 udah buka. Ya bentar ya, 6:30 udah buka sih. Oh. Sampai jam 11 kan liburnya biasa kita ambil hari Senin sih, tapi 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya. Oh, ini jualannya udah lama ya, Pak? Untuk martabaknya. Ini sih dari 1997 sih. 97. Ya, udah lama ya. 1997. Awalnya ini apa ini? Awalnya dulu di belakang pakai gerobak. Gerobak. Ya, dulu awalnya gerobak. Padahalnya itu ada berapa macam ikan banyak kok ya, kok ya. Yang favoritnya mana kok ya? Favoritnya saya biasanya srikaya. Srikaya ya. Iya, oh. Kalau srikaya kita bikin sendiri soalnya. Oh, bikin sendiri. Iya. Ya. Kayaknya lainnya agak lebarannya kok ya. Kayak ya. Standar biasa kayaknya kecil ya. Ada. Ya, kecil. Lebih gedean dikit kayak sedang gitu ya. Ciri khasnya kalau ini. Ciri khasnya. Ini khas dari Singkawang ya, Pak? Iya, dari Singkawang. Kalau pagi kita jual yang miring aja, tapi kalau yang sore kita ada yang sedang juga. Ini gitu. Sedang. Nah. Kalau ini yang harga 12.000 ya, benar ya? Kalau yang mini dari harga 12.000. Iya, ini 12.000 kan yang dibuat ya? Iya, benar. Satu rasa 12.000. Ya, kita bulan coklat ya. Ini ditekuk apa gimana ya? Ya, tekuk lah. Tekuk ya? Wah, si kaya ini beda sendiri ya, si kaya. Ini martabak mininya, ini terbaik Mr. Huang ya. Ukurannya sedang ya. Kalau biasa dijual di abang-abang itu kan ada yang kecil ya. Ini ukurannya sedang, harganya 12.000. Udah kayaknya crispy banget nih. Untuk coklatnya tuh banyak banget ya. Kita coba ya, satu saya aja nih. Iya, dengan sekecil ini ya, renyahnya di pinggir. Tapi coklatnya tuh bukan coklat biasa ya, rasanya tuh enak, manis ya. Martabaknya juga lembut ya, dimakan tuh nggak kerasa pahit, enak di lidah, mantep deh martabak Mr. Huang ya. Oh, hotnya penuh, coba lagi ya. Sudah martabak Mr. Huang, jajannya yang paling yahui. Out.